satu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi yang sudah mengirimkan nama ke DPR. Sebagaimana teman-teman media ketahui bahwa tadi sudah ada konferensi pers resmi dari pimpinan DPR terkait nama yang diusulkan oleh Presiden. Nah, jadwalnya adalah hari ini saya selaku Ketua Komisi 3 memimpin rapat internal dengan kapoksi-kapoksi di Komisi 3. Kesimpulan dari rapat internal kami adalah besok kami akan mengundang RDPU, PPATK, dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat. Nah, RDPU besok kita akan mulai jam 11 kira-kira. Kemudian, jadwal berikutnya hari Kamis, calon akan diundang ke sini untuk membuat makalah. Hari Senin akan membuat makalah. 1-2 jam pembuatan makalah itu. Lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test. Fit and proper test itu akan dimulai jam 10 pagi dengan pola fit and proper test 2x2.5 jam. Jadi jam 10 dimulai sampai jam 12.30, lalu kita break, dan jam 2 akan dimulai lagi sampai jam 4.30. Kami harapkan di hari Selasa itu sore harinya sudah bisa Komisi 3 rapat untuk membuat keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan oleh Presiden. Itu.